Hidup ni sebenarnya bukan tentang masa lalu, tapi hidup ni adalah tentang masa depan. Saya kena fight dengan diri saya untuk saya lebih ke depan, untuk orang lebih kena risiko ni. Saya macam nak jadi saya dekat satu benda yang saya tak pernah buat. Risiko ni capai benda yang kita tak pernah capai, insyaAllah. Jadi seorang puas bukan senang, okay? Jadi seorang founder bukan senang. So ada banyak tanggungjawab yang saya nak kena bangun. Saya syukur hari tu saya ada support daripada tim. Saya ada Pak Is, saya ada Najwa, ada Muhammad, ada Cik Pipa, ada saya, support saya dan saya rasa macam saya tak kena seorangan. Saya rasa kat sini saya sangat bersyukur sebab saya ada tim yang bagi saya power lah. Power, amazing. Dekat mana je saya ada, tim mesti ada. Dekat mana je saya ada, tim mesti ada. So saya rasa macam benda ni tak, saya tak seorang. Doakan saya ni ialah panjang umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa diberi kekuatan. Bukan senang saya nak pergi belajar seorang-seorang. Tak senang. Sebab bos tak tahu. Sebab bos akan teman saya, bawa saya, tapi saya yang masuk pelaku. Saya yang kena fikir, saya nak kena belajar dan apa yang saya belajar tu saya akan sampaikan dekat bos dan baru kami brainstorm. Dan benda tu barulah kita balik bercakap dengan tim. Saya tak senang, saya kena bawa diri saya. Walaupun saya tak berani sebenarnya. Saya tak berani untuk yelah buat benda yang saya tak pernah buat. Tapi saya rasa macam dapat sokongan, dapat support daripada you all semua lah, daripada tim. Okey, daripada kita bermula, daripada semua staff. Ada 3 orang, ada 5 orang, ada 10 orang, ada 20 orang. Okey, pernah hampir 30 orang lebih. Dan sekarang dah tinggal 20 orang lebih. By the end, so apa-apa pun yang saya nak cakap, hidup saya dan juga bos bukan